Anda menyaksikan News Update bersama saya Fitri Megantara. Pemirsa, pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus penistaan agama akan berlangsung hari ini di Gedung Rupatama Mabes Polri. Kadiv Humas Polri menyatakan pemeriksaan akan dijadwalkan pada pukul 9 pagi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Mabes Polri, kita akan langsung bergabung dengan reporter Tika Bermau dan juru kamera Rinto Harahap dari Mabes Polri. Tika, pemeriksaan perdana Ahok dijadwalkan pagi ini. Apakah Ahok sudah terlihat tiba di Mabes Polri? Selamat pagi, Fitri. Memang benar bahwa Basuki Cahayapurnama akan diperiksa pada hari ini sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama, di mana ini merupakan pemeriksaan perdananya setelah ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 16 November 2016 yang lalu. Dan memang pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat ini belum terlihat kedatangan dari Basuki Cahayapurnama ataupun kuasa hukumnya, Sira Prayuna dan kawan-kawan, karena memang dijadwalkan pemeriksaan akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat atau 1 jam lagi. Fitri, memang kasus dugaan penistaan agama ini masih terus diperiksa oleh atau disidik oleh para penyidik Mabes Polri, dan memang sejak penetapan tersangka setiap harinya polisi terus menggali keterangan dari beberapa saksi dan juga ahli untuk disusun dalam berita acara pemeriksaan dan untuk melengkapi berkas perkara. Dan nanti apabila tidak ada kendala, polisi optimis bahwa berkas perkara dari kasus dugaan penistaan agama ini dapat selesai dalam waktu 1 pekan atau 1 minggu. Kemudian berkas perkara ini akan diberikan ke pihak jaksa dan jaksa akan mempelajarinya. Dan apabila pihak kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara ini lengkap atau dengan istilah P21, maka kasus dugaan penistaan agama ini dapat dilimpahkan ke persidangan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pihak kepolisian merencanakan untuk sidang kasus dugaan penistaan agama ini akan digelar secara terbuka seperti kasus yang sempat menarik perhatian publik sebelumnya, yaitu kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso ini, agar masyarakat dapat melihat langsung secara langsung dan transparan penanganan dari kasus dugaan penistaan agama ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Basuki Cahayapurnama ini telah disangkakan dengan pasal 156A KUHP yang isinya melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama di Indonesia, dan maksimal penjara atau pidana yaitu selama 5 tahun penjara. Fitri. Ya, Tika, dengan jelang kedatangan dan pemeriksaan Ahok sebagai tersangka di Mabes Polri, bagaimana dengan pengamanan di sana? Ya, Fitri, memang biasanya untuk pemeriksaan tersangka pada umumnya ini dilakukan di kantor Bareskrim Polri yang saat ini terletak di gedung KKP di kawasan Jakarta Pusat. Namun karena dengan pertimbangan kasus ini telah menjadi sorotan publik, maka dengan alasan keamanan pemeriksaan kepada tersangka kasus dugaan penistaan agama ini, yaitu Basuki Cahayapurnama, dilakukan di kawasan Mabes Polri. Dan hal ini juga telah dipertegas oleh Kadiv Humas Polri, yaitu Irjen Boy Rafli. Dan di Mabes Polri pun ketika kami tadi tim mendatangi di kawasan Mabes Polri, memang terlihat sejumlah petugas keamanan atau kepolisian yang telah berjaga di setiap pintu masuk di kawasan Mabes Polri maupun hingga petugas yang berjaga di pintu masuk gedung Rupatama Mabes Polri yang merupakan tempat akan dilakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap Basuki Cahayapurnama. Untuk sementara demikian, Fitri, yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih Tika atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Tika Bermau dan juru kamera Muhammad Rinto dari Mabes Polri Jakarta.